Halo, jadi hari ini aku lagi di Tengkuda ya, di sirkuitnya Diva Ismayana. Bukan di sirkuitnya Diva Ismayana, jadi hari ini aku nonton Diva Ismayana lagi latihan. Sekarang kita lagi di Penebel Tabanan ya, lagi di Tengkuda. Itu dia udah latihan sih. Sekarang kita bakal intip jumping-jumpingannya seperti apa, kegilaannya dia seperti apa. Oke, langsung aja. Come on, dadah. Bisa lihat dia full ya mainnya. Benar-benar sponsor nih. Ini kru-krunya Diva semua nih, anjay. Dia ngonten kayak dia. Kita nyimak aja di sini nih. Ini Ablo. Ini mungkin ya pakai apa namanya yang start tuh ngerti motor cross aku anjing. Foto ya, sesi foto. Ada ayam kita brak tadi kan? 3 ayam tadi ada. Jadi sana lebih. Makanya tadi Halo Div. Hai. Mantap. Bisa saya moto sih tadi. Oh, foto-foto. Foto-foto sama ada sesi motonya juga. Ada dua moto. Kayak gimana tuh? Kayak latihan tuh di time di kayak ditargetin gitu. Oh. Di catat time-nya gitu ya? Lagi sekali nanti habis ini. Ada sesi endurance. Stay tuned. Banget Div. Oke.
mau balap sama Isaka. Div, kalau motor-motor motor cross tuh di setting nggak, Div? Setting lagi, ada sih kayak spare part-spare partnya kak. Biasa kan kalau di CS drag race tuh ada aja di nanti kan pasti ada spare part yang racingnya ya, atau nggak? Ya. Biasa di udah ada yang arek-arek dah. Ya, benar-benar. Kalau ini aku udah langsung spare part dari luar negerinya langsung pasang yang bisa gitu. Juga kadang-kadang ada yang di apa namanya di orek-orek tuh biasa. Ada yang dimekanikin, ada yang udah ada langsung jadi kita tinggal pasang. Ini pakai share berapa, Div? 98. Oh, Pak. Sat gede aja. Yang 450. Yang 450. Kalau yang itu bayar 8 berapa gitu? Yang 250. Wah. Pantas miso ya. Clean. Gas ya. Memang 450 agak ini. Enggak torsi agak besar horsepower-nya. Jadi bedalah ending-ending yang sama. Tapi kalau pakai 250 sama 450 perbedaannya apa, Div? Kalau 450 bedanya yang mana ya? Handlingnya pasti kayak kita lebih nahan, lebih capek loh 450. Jadi power itu gede, jadi handling belok itu gak ditahan. 450 ya udah santai dong. Itu ya sih beda-bedanya, sama lebih berat ya, beratnya 450. Berat sama tekanannya dia ya, untuk turun jumping tuh. Jadi lebih, speednya lebih kencang yang 450. Itu ya sih beda-bedanya. Sebenarnya kalau kebiasaan ya. Kalau latihan gini nih, ada yang ngelatih gak, Div? Siapa itu namanya, baju kuningnya gitu, baju hilang ya. Oh, dia yang ngelatih, dia yang ngelatih, dia yang ngetime, dia yang ngasih target kira kalau kurang itu atau apa-apa sebenarnya. Jadi kalau maksudnya kalau ada salah itu tuh ya gitu sama dia, misalnya kita kurang di sini belok ini, misalnya kita harusnya kaki ya naik dulu sebelum ini dia udah. Dia kan biasa kalau yang ngelihat lebih pintar. Dia apa pembalap? Dia bukan pembalap. Cuma pelatih enggak. Pelatih habis mekanik enggak. Oh, kru sekalian cuma. Gila. Komplit ya boleh MX ya? Senggara komplit tadi. Senggara. Mantap nih. Semangat terus ya. Siap. Mau kompetisi di mana? Ya dekat-dekat ini sih belum ada rencana karena ada apa namanya? Berita dari pemerintah di micro lockdown ini semua sekarang. Oh, di lockdown lagi. Lockdown. Udah ada sih rencana-rencana planning balap bulan ini sama bulan depan. Jadi di cancel semua. Gara-gara micro lockdown. Kasian ya. Katanya. Gara-gara mudik kemarin sih sebenarnya. Jadi bandel-bandel orang-orang. Jadi di micro lockdown. Fokus ya, ini ya, pon. Fokus. Latihan dulu lah. Latihan dulu. Banget. Ya, siap. Apa slogannya? Keep moving. Thank you.
Diva! Ya. Oke, mantap. Wow, tinggi banget. Anjay. Lagi di briefing sama pelatihnya, guys. Yo. Oke, wis melebu. Tadi aneng kene. Hah.